Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita maju lagi teman-teman, dan kita spotnya itu di Curug Ngambang. Ya, di Curug Ngambang ini posisinya itu daerah saya sendiri, sekitar tengah-tengah sawah nih ya, dari desa ya sekitar berapa 500 meter. Mas Dodi sama Mas Yanto sudah prepare duluan, sudah mulai mancing dulu ya teman-teman. Sebenarnya itu kemarin kita sudah mancing dulu di sini, dan saya rekam hanya sedikit cuplikan, dan bisa teman-teman lihat ya bagaimana hasilnya. Mantap jiwa. Babonan bro. Umpan kita memang cuma ini teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Jangan tanya kita di mana, karena kita itu berada di surganya para pemancing, bro. Dan semoga aja hari ini kita ada keberuntungan seperti yang kemarin ya. Walaupun di sini juga terlihat nggak banjir nih ya, kalau kemarin kan agak deras airnya. Dan ternyata banyak lele yang jerumuk. Sementara ini saya mau nyari umpan cacing dulu teman-teman, karena kita itu nggak bawa umpan cacing, cuma bawa umpan pelet yang kemarin saya publikasikan ke teman-teman ya. Oke, bagaimana hasilnya hari ini, bagaimana rezeki kita hari ini, saksikan saja terus video saya teman-teman. Mantap jiwa. Biarpun dalamnya itu 3 meteran teman-teman, tapi tunggul saya itu saya siasati hanya 1 meter ini, 1 meter dari umpan saya ya. Ternyata bukan kita yang harus nyari ikannya ya, tapi ikan nyari umpan kita sendiri teman-teman. Jadi ikan itu lari ke atas. Coba sini lihat. Rata-rata segini teman-teman. Mantap kan? Oke, lanjut ya. Bisa dilihat teman-teman, ternyata Mas Dodi teraknya lele nih, anak-anak lele. Mantap, dapat rezeki double kita. Tadi tinggal saya itu, suran saya itu tadi sudah dimakan, cuma kayaknya gede ya ini umpannya teman-teman. Jadi kita lanjut aja ya, bakalan wajar, semoga aja dapat lebih banyak ya teman-teman. Mana lumayan ya. Coba angkat kan. Wah, sebelesan bro, belesan tuh. Akhirnya dapat lagi nih kita. Nanti kita sebar biasa di tempat kita sendiri teman-teman. Biasa mas. Ya lanjut aja lah. Kalau gitu bro. Yeah.
Lagi tuh bro. Coba. Cakat. Lele lagi nih. Lele kecilan lagi nih anak-anak sih. Mantap. Jadi kita dapat berapa? 1, 2, 3 nih bro. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 5. Oke, ternyata sini ya. Banyak juga anakannya teman-teman. Yo. Tadi banyak yang jeromuk nih. Mantap lah. Lanjut aja terus ya teman-teman. Lada wa. Kemana-mana tau. Diam. Iya. Ternyata ada ularnya teman-teman. Lumayan besar. Satu langan segini lah. Ini kan agak susah juga. Kayaknya kayaknya takut sama ini ya, sama ular. Jadi juga sudah sore. Oke ya, bentar lagi kalau emang ikan sudah nggak mau makan kita selesai aja ya teman-teman. Lanjut dulu ya. Berhubung sudah masuk asar, jadi kita mau kemes-kemes ya. Ataupun ingkes-ingkes teman-teman. Kita maju itu tadi jam 2. Sampai sekarang ini mau masuk asar. Dan untuk hasilnya saya tunjukkan ya. Dan ini untuk hasil tangkapan kita hari ini teman-teman. Alhamdulillah sekali. Oh. Super sekali ya. Ada lelenya juga nih, nanti lele kita pisahkan pakai ini ya, pakai plastik biar masih hidup. Biar hidup maksudnya ya, nanti kita rilis ke sungai kita sendiri. Untuk mancing 2 jam ini, untuk video kita nggak mungkin sampai 2 jam ya teman-teman. Yang penting yang jelas bahwa saya itu hari ini mancing di sini dapatnya segini ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah singgah, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih untuk hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga rezekinya tetap lancar, puasanya tetap istiqomah ya, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju mantap.